Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada informasi yang pertama nih untuk sahabat semua di rumah. Hari ini Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua di acara Lapor Pak bersama Milea dan juga Dilan. Dilansir langsung dari akun Instagram Lapor Pak Trans 7. Wah Dilan, jangan macam-macam, kamu sama Milea, kamu gak tahu kan kakaknya siapa? Kalau kamu masih bawa motor duduknya di jok biasa. Dan ini ada aksi nih dari kakaknya Milea yang duduknya super duper. Wah nih, yang penasaran jangan lupa Lapor Pak malam hari ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat bersama sahabat-sahabat Lapor Pak tentunya. Wendy Cagur, Andre Tauladi, Andika Pratama, dan Kiki Saputri. Pastinya seru banget nih malam hari ini ya. Ada preman yang punya belas kasihan nih. Oke sahabat, jangan lupa malam hari ini Lapor Pak bersama bintang tamu yang pastinya spektakuler. Oke sahabat, itulah informasi yang pertama. Dan kita masuk nih ke informasi yang kedua. Dilansir dari Instastory Chandra Zing dan juga Krisna Fahrezi membagikan kecantikan Ayu Ting Ting hari ini yang akan tampil di acara Shopee Big Sale 11/11 malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ayu Ting Ting ada di segmen pertama nih, hadir bersama Jaskia Gotik dan juga Dewi Persik. Masih 2 jam ke depan dan inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting. Super cantik luar biasa dengan tambahan rambut panjang terurai. Wow, cantik sekali Ayu Ting Ting malam hari ini. Ikut mundur dong cantiknya kelewatan. Jangan lupa malam hari ini ada Ayu di Big Shopee 11/11. Dari Nurul Syah, cantik banget Ayu Ting Ting, love you. Dan juga dari MM201, segmen berapakah Ayu? Nggak ada segmennya karena dari jam 7 terus sampai jam 9. Bagi sama semua, banyak sekali nih komentar berdatangan di akun Instagram para sahabat yang melihat Ayu Ting Ting malam hari ini cantik sekali. Wow, persis queen beneran ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga lancar kegiatannya malam hari ini. Bagi sama semua, jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting malam ini di acara Shopee Big Sale 11/11 dan juga di Lapor Pak. Jadi inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting malam hari ini, dilansir langsung dari Instastory Krisna Fahrezi. Wah cantik banget ya. Bagi sama semua, jangan lupa terus saksikan channel ini, pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai kegiatan Ayu Ting Ting malam ini dan seterusnya. Oke sahabat, selamat malam, selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.